Hey guys, kalau hari ini kamu mau nimbang berat badan kamu, coba siapkan yang namanya thought plan. Jadi sebelum nimbang, kamu siapkan dulu di pikiran kamu kata-kata apa yang akan kamu ngomong ke diri kamu sendiri pada saat kamu melihat angka yang ada di timbangan itu. Jadi angka apapun yang muncul di timbangan itu, kamu akan ngomong kata-kata yang seperti ini. Yang pertama, aku bangga dengan segala usaha aku dan juga pencapaian aku selama seminggu ini. Makanan-makanan yang lebih baik yang udah kamu pilih, kamu lebih pilih untuk mindful dan bukan mindless eating, kamu show up untuk diri kamu untuk olahraga, juga konsistensi dan disiplin yang kamu bangun minggu ini. Yang kedua, timbangan ini hanyalah alat yang mengukur berat badan aku pada saat itu aja, yang dimana berat badan aku itu fluktuatif sehari-hari. Ketiga, penurunan berat badan yang permanen maupun sustainable itu takes time. Aku gak mau terjerumus lagi dengan diet-diet yang instan atau quick fix yang bisa bikin aku turun berat badan cepat, tapi akhirnya ngebuat hubungan aku dengan makanan maupun dengan badan aku sendiri itu kurang baik. Yang keempat, angka di timbangan ini bisa aku pakai sebagai informasi untuk membuat aku memilih makanan-makanan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, dengan kamu menyiapkan kata-kata seperti ini akan ngebantu kamu untuk melihat timbangan sebagai alat, bukan sebagai sesuatu yang akan mendikte value diri kamu. Plus, kamu juga menyiapkan diri kamu untuk jauh dari pikiran-pikiran yang negatif tentang diri kamu sendiri.